Upin, Upin. Wah, Ipin. Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Aku yang tanya pada kamu, Upin. Kenapa kamu ada di belakang rumahnya Om Niko? Wah, aku biasa cari-cari kesejukan di belakang rumah. Di belakang rumah kan banyak tumbuh-tumbuhan, jadi sejuk, Ipin. Wah, Upin. Udah, ayo kita ke bukit. Kamu tahu nggak ada mobil polisi di sana? Sudah lama sekali kan kita tidak bermain mobil polisi. Apa, Upin? Ipin, benar ada mobil polisi di sana sekarang? Iya, ada, Upin. Aku barusan dari sana. Aku lihat banyak sekali mobil polisi dibiarkan di sana. Wah, kalau begitu ayo kita pergi. Iya, ayo segera. Oke, kita ambil kendaraan dulu, guys. Wah, sudah lama, guys, Upin tidak bermain mobil polisi, teman-teman. Kita bawa motor timun saja, ayo. Ngeng. Pipip. Yuhu. Wah, guys, cepat sekali kan motor timun Upin. Asik. Wah, Upin, motor timun kamu ini, kamu sudah ganti mesinnya ya? Perasaan motor timun ini tidak terlalu cepat sebelumnya. Wah, iya, aku naikin CC-nya jadi 2500. Waduh, Upin, masa sih itu semua seperti kayak CC mobil bukan motor? Adalah motor Rossi saja CC-nya 1000. Wah, iya juga ya. Udah, kita fokus ke mobil polisi saja. Di mana mobil polisinya, Ipin? Itu di sana. Wah, oke. Parkir, guys, di sini. Kita parkir di sini kali ini, di belakang batu-batu, guys. Asik. Supaya lebih dekat. Ayo, Ipin, cepat, Pin. Kita let's go. Wah, apa yang terjadi? Kenapa Upin ada di sini? Ya ampun. Jangan-jangan Upin menginjak dimensi waktu, guys, ruang. Ya ampun, guys. Padahal bukitnya di sana, teman-teman. Oke, nggak apa-apa, guys. Kita jalan kaki saja ke sana. Ya ampun, guys. Kalian lihat, guys. Upin langsung tiba di rumah. Wah, Upin akan ingat tempat itu, guys. Tapi kayaknya ini jauh, guys. Upin mau jalan. Ipin ketinggalan di sana pasti, guys. Wah. Oke, nggak apa-apa, guys. Kita lari. Kita lari dulu, guys. Waduh. Nah, ini. Wah, guys. Ipin. Waduh, kita cari Ipin, guys. Tunggu, guys. Nah, ini dia, guys. Wah, jauh sekali, guys. Upin dan Ipin mendarat. Upin terpindah, ya ampun. Apa yang terjadi, ya? Wah, Upin tak menyangka, teman-teman. Waduh. Mana si Ipin? Tadi kita parkir di mana, ya? Kita lihat di belakang batu, guys. Di sini. Nah, ini, guys. Mana motor timunnya, ya? Wah, mana Ipin? Mana motor timun? Waduh. Ipin, kamu di mana? Ya ampun. Jangan-jangan Ipin terdampar di tempat lain, teman-teman. Ipin. Wah. Upin harus mencari Ipin nih. Ipin, kamu di mana, Ipin?
Wah, Ipin hilang. Mana ya? Wah, Ipin. Wah, itu dia. Ipin. Wah, Upin, kamu kemana saja? Aku tadi tiba-tiba muncul di perumahan di bawah. Wah, aku tadi tiba-tiba muncul di bawah sana, di bawah pohon. Waduh, kita kayaknya terkena dimensi ruang dan waktu, Ipin. Iya. Wah, gimana kita lanjut bermain mobil polisi? Iya, kita lanjut dong. Oke, kalau begitu kita lanjut.